Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan mencoba review lampu low budget ya. Mungkin di video-video lain teman-teman kita sudah pernah menayangkan tentang lampu yang murah meriah tapi bukan murahan ya. Oke. Di sini lampunya itu pakai remote ya. Nih, remote-nya seperti ini. Jadi kita bisa, kalau kita bosan ganti lampu, misalkan lampu putih ini, kita bisa ganti warna merah misalnya seperti ini. Nah, ya kan, jadi kita buat menghilangkan kebosanan, misalkan kita bosan pakai lampu putih terus, nah, bisa kita ganti hijau. Nah, atau mungkin biru. Cakep kan? Terus bisa kita bikin oranye ya, orange. Mana sih? Ah, ini dia orange. Kalau tadi kan hijau tua lah. Coba kita hijau muda. Nah, cakep ya teman-teman. Ini lampunya murah. Sangat murah, kalau nggak salah itu sekitar 39.000. Kita coba lagi warna biru muda. Nah, cakep teman-teman, biru muda. Kita coba lagi ya. Ungu. Nah, ini ungu, dia cuma berubah sedikit. Terus biru muda. Nah, terus bisa lagi kita ganti apa nih? Oranye muda. Ini ya. Ini. Cakep. Lumayan lah dengan harga segini kita bisa menikmati karyanya ya. Oke, kita coba ganti lagi lampu warna kuning. Kuning lumayan bagus juga sih. Nah, ini biru. Biru air laut. Yang ini pink. Yang biasa kebanyakan dipakai-pakai di lampu. Candila atau bisa juga di merek-merek apa ya, banyak sih kalau lampu ini. Nah, di sini kita bisa terangin, kita gelapin. Kalau ini terangin nih, ini kalau ini kita gelapin bisa. Misalkan kita pakai lampu standar putih, ini putih, kita mau pengen digelapin bisa. Tuh, dia akan berkurang cahayanya tuh. Kan? Kan? Kurang dia. Terus kita pengen, misalkan kita pengen malas ganti-ganti lampu. Kita bikin dia ada mode flash, kalau flash seperti ini. Flash. Nah, dia berpindah sendiri. Lampunya berpindah-pindah sendiri gitu. Tapi cuma berapa macam aja. Misalkan kita mau bikin strobe. Nah, strobe ini dia kayaknya dia akan lama-lama dia akan dari terang dia ke gelap. Coba ya. Coba saya akan coba matikan lampu ini ya. Lampu
kamar saya ya, nanti kita akan lebih melihat mode-modenya itu lebih bekerja. Nanti dia akan dari terang dia ke gelap, 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 gelap. Nah kan ini bagus kayaknya buat mode tidur nih teman-teman. Nah kita coba yang ini. Nah ini dia. Oh ini dia pindah-pindah sendiri begitu, tapi lama-lama mungkin ikannya pusing. Kita pakai yang ini aja kayaknya di atas. Nah ini dia bagus kan, ini lampu low budget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tolong like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.